Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan review nasi kotak harga 10.000 guys. Ya, ini paling murah. Ya, kira-kira isinya apa saja guys? Ya, dengan menu apa? Yuk kita cek. Ya, untuk menunya yaitu ayam goreng Kentucky guys. Ya, kita bisa saksikan ini. Ya, ayamnya renyah, warnanya kuning. Ya, kuning cerah nih guys, ayam goreng Kentucky. Untuk nasi kotak harga Rp10.000. Untuk kali ini pesanan untuk acara ulang tahun guys ya. Menu utamanya ayam goreng Kentucky ya, sebagian besar nanti yang makan anak-anak guys. Ya, ini favorit anak-anak. Untuk pesanan kali ini sebanyak 50 dus guys ya. Ya, kita bisa saksikan ini pakai dus warna hijau. Ukuran berapa ini guys? Ukuran 15 kalau nggak salah ini guys. Agak kecil ini dusnya ya, kita kasih kertas minyak dulu guys. Ya, dasarnya kita kasih kertas minyak. Kemudian kita kasih nasi ya. Untuk nasinya sudah praktis ini guys, sudah dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang tipis warna putih ini. Jadi nasinya lebih aman. Ya, kemudian ya, ini ayam gorengnya Kentucky-nya guys. Kita masukkan. Untuk sambelnya kita belum tahu ini pakai sambal saus atau pakai sambal tomat guys, nanti kita bisa saksikan. Ya, untuk sambalnya ternyata kita pakai saus tomat ya, kak, saus sambal ya. Untuk saus sambal untuk ayam goreng fried chicken ya. Ya, oke guys, untuk harga nasi kotak ini adalah Rp10.000. Ya, oke guys, terima kasih buat teman-teman yang masih setia dan selalu mendukung channel ini. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.